Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30, khusus ayat 19 sampai 20, saya kurang paham yang dimaksudkan dengan kata makhluk. Ya, mari kita lihat Roma 8, 19-20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, sebenarnya konteks ayat ini berbicara soal pembebasan tubuh, penebusan tubuh. Ya, nah, ingat bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Ya, unsur jasmani yaitu tubuh kita, sedangkan unsur rohani itu adalah jiwa atau roh kita. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia berdosa baik dalam tubuhnya maupun jiwa atau rohnya. Ya, nah, karena itu pada waktu penebusan dilakukan oleh Yesus, Dia menebus kita seluruhnya. Penebusan bukan hanya berlaku bagi jiwa atau roh kita saja, tapi juga bagi tubuh kita. Nah, untuk jiwa atau roh kita, kita telah ditebus dan menerima efek penebusan itu dengan pada waktu kita mati, kita diselamatkan atau kita masuk surga. Sedangkan tubuh kita ini belum. Tubuh kita ini kan masih di kuburan, lalu masih menantikan kapan Tuhan Yesus datang, baru dibangkitkan. Nah, tubuh itu juga akan masuk ke surga. Ya, itulah yang disebut sebagai pembebasan tubuh. Nah, kita sedang menantikan pembebasan tubuh, penebusan tubuh itu. Nah, lalu ayat 19-20 dibilang, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, seluruh makhluk di sini, apa maksudnya makhluk di sini? Makhluk di sini, kalau kita bicara secara strict, arti dari makhluk itu kan semua yang bernapas kan ya. Mau manusia juga makhluk, ya. Iblis juga makhluk, malaikat juga makhluk, anjing juga makhluk, babi juga makhluk, ya kan? Nah, tapi yang dimaksudkan di sini dengan kata makhluk, ini bukan semua makhluk seperti pengertian tadi, makhluk hidup, ya. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga makhluk, makhluk hidup. Tapi bukan maksudnya di situ. Maksudnya hanyalah menunjuk pada seluruh manusia. Nah, kalau memang hanya seluruh manusia, kenapa dibilang seluruh makhluk? Nah, ini bahasa hyperbol, ya. Bahasa hiperbola yang melebih-lebihkan itu dalam gaya bahasa. Ini sering juga digunakan. Ya, kita sering menggunakan dalam penggunaan hari-hari ketika kita mengucapkan kata-kata tertentu yang mengandung makna hiperbol. Nah, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, Mazmur 150 ayat 6, dibilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Berarti adik bernafas, puji Tuhan. Ya, saya bernafas, puji Tuhan. Babi bernafas tidak? Bernafas, ya, berarti babi harus puji Tuhan. Monyet bernafas tidak? Monyet harus memuji Tuhan. Nah, apakah ayat ini bermaksud bahwa monyet, babi, kambing, ular, dan segala macam yang semua yang bernapas memuji Tuhan? Tentu tidak. Kenapa? Karena manusia yang bisa memuji Tuhan itu connect dengan Tuhan itu karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga kita makhluk rohani yang bisa connect dengan sang roh, yaitu Tuhan. Sedangkan binatang-binatang yang lain itu tidak merupakan makhluk rohani, sehingga mereka hanya bisa hidup tapi tidak punya koneksi dengan Tuhan. Makanya ada lagu bilang, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Engkau ini Tuhan ya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Jiwaku rindu engkau seperti rusa rindu sungai. Tapi rusa tidak rindu engkau. Ya kan? Rusa cuma rindu sungai. Nah, tapi rusa tidak bisa merindukan Tuhan. Yang bisa merindukan Tuhan itu hanya jiwaku. Karena kita itu makhluk roh. Ya, jadi sama seperti Roma pasal 8 tadi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan itu maksudnya dengan makna hyperbol. Artinya semua manusia itu harus memuji Tuhan. Sama dengan semua makhluk menantikan. Nah, bahkan itu bisa mengerucut lagi kepada orang-orang percaya itu sedang menantikan pembebasan tubuh, penebusan bagi tubuh kita yang baru akan terjadi pada waktu Yesus datang kembali kedua kali, pada waktu terjadi kebangkitan orang mati. Seperti pengakuan iman rasuli kita
aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Ya, itu pertanyaan.